Macam kita tapi ni lah dia. Tapi tunjuk kau tengah tidur. Ha? Siapa tengah tidur? Macam kita ni. Atuk. Apa dia orang report tadi, Amy? Orang ada report ke? Ah, dia cakap. Ah, Jimmy tadi tunjuk atuk tengah berdengkur. Beh, mana ada? Weh, tadi dia bersilap panggung. Dia bersilap panggung. Mungkin silap panggung lah. Ah, tadi dia bersilap panggung kejap. Lepas tu saya suruh kerja balik. Itu sebenarnya, tak tahu siapa. Siapa? Yang baring tu. Ah, ini kena cakap dengan masyarakat dalam ni. Tahu tak? Adik saya. Oh, 9 minit. Oh, Ijal. Adik saya ada kerja di sini hari ni. Dia tak bawa lori, jadi hari ni dia tolong saya. Nak tengok belum? Nak tengok adik saya tak? Mana? Nak tengok tak? Ni betul adik betul ni. Betul durian ni. Satu mak satu bapa. Tak ada, aku ambil sign. Aku ambil sign. Aku jangan apa-apa. Betul ni. Tapi memang adik dia ada situ lah. Ha. Jalinya. Ada. Ami dah nampak dah tadi. Ada dia. Jan. Oh, 3 unit. Eh, macam mana aku nak flip ke ni? Oh, 39 unit. Ah, tu dia. Tak size memang betul. Ah, tu adik saya tu. Dia ada muatan dia. Hitam ni, hitam ni. Ha? Hitam. Tak nampak eh? Oh. Berat dah. Oh, dia kena save tu. Okey. Ha. Ah, tu nampak. Ah, betul. Ah. Tu adik saya tu. Ah, dah order. Hilap balik. Maksimum order, order. Tapi biasalah, adik rupa tua sikit pada abang. Abang dia ada pakai sesuatu. Itu pasal janda sebelah ni tergila-gila dengan abang dia tu. Eh, ni paling besar lah. Ya, bagi saya tu dia tu. Paling besar. Turunlah, Abang Red. Tak, yang tinggi tadi saya kata berapa? Kenapa? Apa benda? Mereka ni semua nak ngadu. Aku baringlah, aku datang bawa kapen kau lah. Aduh, tak apa lah. Bagilah aku tenang sikit, menyamun. Bodal je aku punya ni kapen. Eh, bila masa pula kau angkut tu? Eh, tapi aku tu hari, aku jaga anak kau. Aku ada perasan dekat dapur kau. Ada kuku. Abang kau punya tak pakai kan? Betul lagi. Kuku? Ha. Ha, betul. Ada? Ha, ini aku cakap sebetulnya ni. Daripada kau tak bagi ke, bagi ke, baik kau bagi aku. Kalau tak, kau nak rembat juga kan? Aku nak letak kat situ. Kau nak rembat juga masalah kalau aku tak bagi kan? Nah. Dia kau tak payah cakap, kau rembat je lah. At least, adalah bercakap. Ha. Ha? Boleh tak? Inilah aku. Boleh. Ha, kalau nak order mahal nak bayar pun bulan ni malas aku. Aku tu ingat tu tak bayar. Alah, itu dah tentu nama abang kau. Abang kau lah bayar. Adik ipar dia tu. Adik ipar dia tu. Ui, terbaiklah. Kita yang nak bolot semua, dia pula bolot kita punya dulu. Ha, tak cukup dengan aku punya je dia. Bolot dengan abang-abang kita punya. Tolonglah sikit, baru nak hidup ni, brother. Banyak dah ke packing hari ni? Banyak ke? Dah banyak. Eh, hey, bila Irma Fatimah tu nak offer aku berlakon lah? Dia tengah buat skrip. Dia tengah buat skrip tu. Ha? Tengah buat skrip dah. Aku ni semua watak boleh lah. Belajar kolej pun boleh. Betul itu tak? Ramai ini. Tadi? Apa yang cakap lagi sekali? Ha? Cakap lagi sekali. Cakap dengan Irma, apa watak je dia bagi aku? Daripada driver ke sampai ke pelajar kolej ke menggang-menggah holding ke apa ke semua aku boleh buat. Watak gatal je aku tak boleh buat. Kenapa pula? Pasal itu bukan dalam diri aku. Aku buat benda yang daripada tu. Kita seni kita daripada dalam. Kalau kata berlakon. Kalau tu tak boleh. Kata berlakon. Buaya pun boleh tu. Ni jadi pun neighbor roti canai, okey. Ha, boleh. Itu boleh. Kalau cakap mengurat janda aku tak boleh.
Kenapa pula? Pasal memang bukan aku tu. Selalu janda yang urat aku. Termasuk kau. Bibik pun boleh jadi. Tak ada masalah. Habis engkau tak cari aku, ha? Mana? Aku malas nak cerita. Nanti kau cerita kau malu di satu Malaysia. Aku belum lagi cerita satu Malaysia. Aku malu nanti, kang. Dulu masa aku tu kau tak nak berlive lokasi-lokasi, ya. Bila aku jadi dulu ni kau minta aku live lokasi dan lokasi, ya. Itu yalah, bahaya. Apa? Bahaya. Dah takut kena colek tu, kan? Takut kan pengsan kat mana-mana dengan darah tinggi kau lagi, kan? Jadi pengsan pula. Malam aku baru lepak. Malam baru aku lepak Bukit Bintang, kau dah kecoh. Taklah, aku carilah, kan? Macam pukul berapa ni? Pagi, pukul berapa? Lepas tu kita keluar dekat Bukit Bintang dah. Kita baru nak selfie depan pavilion, acah-acah. Barulah. Tapi kan, sekarang ni pun colik tu kan tak kira umur tau. Usia, kalau macam tua-tua dah pun dah nak colik juga. Takut-takut sekarang, itulah awak pun dah berumur kan. Takut-takutlah, lupalah pula nak tekan waste rumah kat mana kan. Macam itulah. Yalah, kerja aku penat. Jangan lupa cakap dengan kau punya viewer ni, 5,000 ni, Sabtu malam. Pukul 9 malam, kita akan jual sambal. Sabtu malam. Korang dengar, copy paste je. Ambil copy paste. Kita akan buat rekod, 10,000. Kalau 10,000 berjaya, saya akan menghalalkan seseorang. Menghalal! Hai Ijal. Hai. Hai Ijal dulu. Ha, Ijal. Ijal. Kau kena bully ke? Tak, oh, banyak dah, siap dah. Dah banyak dah. Semua dah ready. Tinggal nak tampal ni. Bila rak tu nak sampai? Ha? Bila rak tu nak sampai? Tak sabarlah tu, perlahan. Banyak modal keluar dah. Tak, bukan. Nak kena nampak. Saya nak minta izin dulu lah. Saya tak pandai nak berbual orang dengan perempuan yang bukan muhrim saya ni lama-lama. Nanti timbulkan persepsi tak baik lah. Tapi kau ingat warning ni. Berapa itu dah? 5,400. Aku tengok lagi sekali video kau poh, siap hidup kau. Bila benda tu? Siap hidup kau. It's my birthday. Apa lah tu, tadi lah. Ya. Okay dah, bye. Siap. Kurang ajar. Apa benda? Apa lah? Sebok ni. Apa? Okey lah tok. Bye. Kejap, biar aku turun sendiri. Okey. Bye, 1, 4, 3.